rasanya enak. Dari Hotel Horizon Kota Raja Jayapura. Nah, sekarang kita lagi ada di lobinya. Tuh, cantik ya guys ya. Sudah suasana Natal. Kita mau sarapan pagi dulu nih. Kita mau menikmati sarapan pagi di hotel ini karena hari ini juga saya udah mau balik kembali ke Jakarta. Kue selai dan roti bakar. Kayaknya sambil ini kita mau ambil satu dulu ya. Nah, kita ambil satu ya. Oke. Okay. Lihat sebelah sana ya, guys. Sini ada egg corner dan ini dia, ini swimming poolnya. Bagus ya. Ini kita lihat lagi lebih jelas. Ada paket papeda, pengen coba sih guys. Ini ada ayam gulai, kalau dilihat seperti ayam.
kayaknya mulu. Goreng bakso. Ini ada bubur ayam dan terakhir bubur kacang hijau. Oke deh guys, kita mau cobain sarapan kita dulu pagi ini ya. Mau cobain paket papeda. Seperti apakah rasanya? Ini dia nih paket papedanya. Ini ya. Ini kuahnya, kuah ikan. Ini sayurnya. Dan ini papedanya. Kita ambil ya guys. Oke, karena aku nggak tahu rasanya, jadi nggak berani ngambil banyak guys. Ini cuman ikan sama sedikit sayur dan sedikit papedanya. Yuk kita mau cobain ya. Ini ya guys, aku lagi cobain papedanya. Kuahnya tuh segar banget sih guys. Pakai ayam kampung enak. Yang paling juara itu kuahnya. Untungnya masih bisa makan. Makan. Kita makan papeda. Papedanya enak sekali. Nah. Mantap. Gimana rasanya, Kak? Enak. Oke. Okay. Kuah ikannya gimana? Kuah ikannya juga enak, seger ya? Ikannya segar. Oke. Mantap. Tuh guys, ternyata tuh makan papeda itu enak. Karena dia pakai kuah ikan dan ikannya segar, terus agak asemnya tuh banyak, jadi segar. Nggak bikin enak. Papedanya itu ya kayak rasa nggak usah dirasain, langsung aja ditelan. Kak, iya, langsung aja ditelan. Iya, nggak usah dikunyah-kunyah. Enak kok. Iya, buat lambung katanya sih bagus buat pencernaan. Oke deh guys, kita mau makan dulu ya. Nanti